Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Pemirsa, di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada satu minuman unik yang terdiri dari perpaduan air nira yang dicampur dengan kopi dan sejumlah rempah-rempah lainnya. Seperti apa rasa dan cara pengolahannya? Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Bagi Anda pecinta kopi, tentu sudah terbiasa merasakan nikmatnya seduhan kopi bercampur gula ataupun susu. Namun lain hal ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kopi tidak hanya dicampur dengan gula maupun susu, namun juga dengan air nira dan beberapa jenis rempah-rempah lainnya. Minuman ini pun menjadi minuman favorit warga sekitar maupun warga yang datang berkunjung ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Proses pembuatan kopi nira tidaklah tergolong sulit. Dimulai dari nira yang baru diambil dari pohon, segera dimasak dengan campuran kopi dan rempah lainnya. Setelah berada di atas tungku selama 10 hingga 15 menit untuk memadukan cita rasa rempah, barulah kopi siap disajikan. Menurut salah satu pengelola warung kopi nira di Labuhan Batu Selatan, Marataun Lubis, kopi nira merupakan minuman khas di daerah mereka yang sudah dikenal secara turun-temurun dan hingga kini masih tetap dilestarikan. Uniknya lagi, kopi nira tidaklah dijual per gelas seperti lazimnya kopi pada umumnya. Namun dijual per teko dengan harga Rp10.000 per tekonya. Oh, awal mulanya Pak ini, saya jual nira. Cuman kadang-kadang laku Pak niranya, kadang-kadang nggak laku. Saya rebus itu kopi. Jadi lagi menggelegak itu karena itu manis itu air gula itu. Saya coba, saya ambil itu gelas, saya taruh kopi. Enak saya rasa, saya ajak kawan saya Pak. Lama-lama saya ajak lagi kawan saya minum kopi. Ya, ketagihan juga, Pak. Lama-lama banyak kawan-kawan ke sini datang, Pak. Itulah asal mulanya, Pak. Salah seorang penikmat kopi nira mengaku merasakan banyak manfaat kopi nira bagi kesehatan. Selain tubuh terasa bugar, kopi nira juga memiliki rasa lebih enak dari kopi biasa. Awalnya iseng aja, artinya mampir, ketemu di warung ini, terus saya ditawarkan kopi. Saya katakan saya tidak menikmati kopi sebenarnya. Tapi setelah saya nikmati kopi ini, alhamdulillah saya rasakan di lambung, saya rasakan di kesehatan, saya rasakan di segala reaksi tubuh itu kok nyaman. Kopi nira merupakan salah satu minuman khas lokal yang kini banyak digemari warga dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Dari Labuhan Batu Selatan, Ilham Syafi'i Harahap, iNews melaporkan.